Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PM Al-Barokah Global Channel. Kali ini PM Al-Barokah akan mengulas atau membahas 15 karomah kayu kemuning versi PM Al-Barokah Global Channel. Karomah tasbih, pipa rokok, tongkat, gelang, cincin, kayu kemuning merupakan kayu kemuning yang sangat spesial dan banyak diburu orang. Tasbih, pipa rokok, tongkat, gelang, cincin ini juga memiliki bentuk serta desain yang indah dan elegan sekali. Maka ditonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami, PM Al-Barokah Global Channel. Tasbih, pipa rokok, tongkat, gelang, cincin, karomah kayu kemuning. Tasbih karomah kayu kuning ini di sini mempunyai khasiat, insya Allah, untuk satu, menebalkan iman dan takwa; dua, keselamatan; tiga, perlindungan; empat, anti sihir; lima, mengusir jin jahat; enam, kelancaran rizki; tujuh, keharmonisan rumah tangga; delapan, kemudahan mendapat ilham dan berkah atau barokah; sembilan, mudah mendapat mukjizat; sepuluh, kemudahan mendapat anugerah, insya Allah langsung dari wahyu atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat gelang kayu kemuning di sini, singgasana Raja Jin, merupakan gelang pusaka bertua yang memiliki motif serat kayu yang halus dan indah sekali. Pipa rokok atau gelang ataupun cincin pusaka tersebut termasuk gelang, termasuk cincin, termasuk tongkat atau pipa rokok. Pusaka bertuah yang memang banyak dicari serta diburu para pencinta gelang, pencinta pipa rokok, pencinta tongkat, pencinta tasbih, pusaka bertuah. Pipa rokok atau gelang atau cincin ataupun tongkat kayu kemuning singgasana Raja Jin ini mempunyai khasiat, insya Allah, satu, untuk membangkitkan usaha yang gagal; dua, kelancaran merintis usaha; tiga, kelancaran berbisnis dan memuluskan negosiasi; empat, memudahkan meraih jabatan; lima, terhindar dari mutasi yang tak dikehendaki; enam, kemudahan mencari pinjaman uang atau hutangan; tujuh, kemudahan menagih hutang; delapan, mendatangkan pelanggan atau nasabah; sembilan, wajah tampil menawan dan mempesona, memikat yang melihatnya; sepuluh, kewibawaan, disegani dan dihormati oleh siapapun; sebelas, mendatangkan bala bantuan;
sejuta kodam. 12 mendatangkan bantuan banyak kodam untuk keperluan hidup. 13 ditakuti dan disegani banyak kodam. 14 mempunyai banyak pengikut kodam. 15 membangkitkan banyak kodam pendamping ganas yang menurut kepada si pemilik gelang, pipa rokok, cincin, tongkat ataupun tasbih pusaka ini. Maka demikian sekilas keterangan mengenai 15 khasiat atau keistimewaan karomah daripada kayu kemuning. Dan terima kasih sudah tonton video kami ini selengkapnya. Semoga keterangan demi keterangan, liputan demi liputan, harapan kami bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita semua. Kami PM Al-Barokah Global Channel. Sebelum pamit undur diri, mohon maaf lahir batin kepada para sahabat subscribe atau sahabat media yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati, maka untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dari YouTube PM Al-Barokah Global Channel, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami. Salam santun, salam sambung rasul, salam saling sambung doa selalu, salam sejahtera, salam satuluran, dan salam ngaji jalanan saklawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.